bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Iya. Biasanya kamu yang paling semangat, kok sekarang gitu? Gak asik ah. Kamu punya masalah apa sih, An? Bukan gitu. Aku lagi teringat dengan lomba sebelumnya. Kita camping bersama, susah, sedih, senang, selama 4 hari. Tapi sekarang kita hanya melakukan lomba di sekolah masing-masing. Gak bertemu dengan teman-teman gudep lainnya. Mau gimana lagi, An? Kondisi sekarang berbeda. Coba kalian bayangkan gimana hasilnya kita lomba tahun lalu. Kita latihan di sekolah dengan semangat menantikan lomba yang diadakan. Seperti berkemah, masak bersama, PBB, sandi-sandi, games dan lain-lainnya. Apa kalian tidak ingin seperti itu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Pada adik-adik kakak, marilah kita mendirikan tenda dan setelah itu kita masak untuk makan siang. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Siap, Tuan. Ubah barisan, jalan. Presiden Bapak, oke. Kita memulai makan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Hadap kanan, gerak.
Kenapa adik-adik termenung? Gak ada, Pak. Aan, kenapa kamu dan teman-teman kamu termenung? Apa yang kalian pikirkan? Kami hanya mengingat lomba tahun lalu, Pak. Lomba tahun lalu? Kondisinya sudah berbeda, adik-adik. Pramuka itu bukan hanya berkemah, gym, pioneering, dan sebagainya. Melainkan pramuka itu adalah menjadi pandu yang memiliki jiwa ksatria dan menjadi generasi muda penerus perjuangan bangsa. Warna coklat yang kita pakai itu adalah tanah kita. Dan merah putih yang mengikat di leher itu adalah hati dan jiwa Indonesia. Jadi pramuka sekarang tidak boleh berputus asa. Kita bangkit dengan semangat juang sekolah kita. Banyak yang membutuhkan kita. Dan mari bermanfaat bagi masyarakat. Ayo semangat! Semangat! Ayo teman-teman, kita harus terus berjuang. Tidak sampai di sini perjuangan kita. Masih banyak yang harus ditunjukkan kepada orang-orang. Pandemi ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat baik. Ayo kita bangkit! Sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Mari kita jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk memutuskan mata rantai COVID-19, mari kita patuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Selamatkan keluarga kita, selamatkan orang lain di sekitar kita. Ayo, jaga kesehatan kita.